Eh Anto, di kepalanya ada ayam di kepala mata. Makanannya tuh ya itu taruh di situ tempat makanannya. Bayangkan ayamnya. Ayamnya jumpa tadi Anto, guys. Bos. Halo sob guys, kembali lagi dengan saya Irfan Cener, Potter 40. Dan kali kita bakal mainin Minecraft lagi, teman-teman. Kita bakal mainin Steam Valley ya. Apa Anto namanya? Saya lupa lagi ya. Ya pokoknya gitu, Anto masih pakai baju saya, teman-teman. Oh ya, Farming Valley. Oh ya, dan bagi yang nunggu Sujinum, kenapa Sujinum gak ikut main? Karena PC-nya gak kuat, coy. Nanti mungkin ya, bulan-bulan depan Sujinum baru ikut. Karena untuk sekarang dia belum bisa, teman-teman. Aduh, kalian udah lihat ini lagi ya. Oh ya, dan sorry juga banget, teman-teman. Mulut saya ini masih agak sakit ya, karena saya habis cabut gigi, masih sakit. Dan itu betul saya sariawan mulu ya sekarang ya. Oh ya, dan baik kalian yang pengen nanya rumahnya rumah apa aja, yaitu adalah rumah ini satu, yang ini sama yang ini satu, dan yang ini satu, coy. Nah, jadi kita udah punya 3 rumah ya. Ya coy, jadi kita udah punya beberapa rumah, dan mungkin kita bakal coba ngobrol-ngobrol sama mereka dulu, coy. Nah, jadi Anto, di sini mereka jualan juga ya, teman-teman. Di sini ada roti-roti, ini nggak tahu bisa diambil apa enggak. I love my job and sharing it with my friend. Shop open when if you want to see what I sell, come back Monday to Saturday between. Oh, nggak bisa Anto, udah tutup Anto, tidur dulu, kita tidur dulu ya teman-teman. Ya jadi kita udah punya, nggak saya ngapain ke bawah lagi. Jadi kita punya 2 ya di sini. Ini ada rumahnya ini yang awal. Lalu di sini adalah kayak toko-toko gitu, kayak bar, bisa juga beli seed. Baru di sini kayaknya untuk farm-farm ya. Nah, saya belum ada ngobrol sama orang di sini, mungkin nanti coy ntar ya. Tidur lu Anto, tidur lu Anto. Oke, kalau di sini yang perlu tidur cuma 1 orang aja, coy. Jadi kita anggap. Oh ya, dan juga saya udah bisa tahu cara ngebuat air, coy. Ya, air ya, betul, kita buat gini nih. Nah, kita harus buat ini dulu, coy. Charcoal filter. Kita butuh paper dan kita butuh charcoal. Oke. Anto, kamu udah tidur apa, Anto? Oh, udah ya. Saya bakal buat charcoal filter dulu, teman-teman. Karena itu dibutuhin ya. Oh, suara saya kenyaringan ini. Nah, saya pelanin, coy. Sorry, coy. Kenyaringan kayak suaranya itu. Oke guys, saya lagi bakar ini ya. Semoga kita dapat charcoal, coy. Oh, saya punya 64, mungkin saya bakal taruh 64 di sini ya. Ya, lalu kita yang kita butuhin selain itu adalah kita butuh tempat untuk air. Pokoknya dia terbuat dari kulit, coy. Lupa saya apa namanya, ntar lu saya cari dulu ya. Nah, ini dia teman-teman, saya dapat nih. Kita butuhin adalah wall sama satunya stone ya, teman-teman. Stone buat tombol itu, jadi gampang, coy. Oke, kita cuma butuh wall. Nggak ada wall kan, bayangkan, boy. Oke, jadi butuh wall sama button, Anto. Coba kamu, Anto. Oke, teman-teman, ini kenapa ada di sini? Dah, saya ambil dulu bulunya ya. Sekalian, boy. Oke, ini dia, teman-teman. Saya bakal ambil dulu bulu-bulunya. Ini kenapa lagi matanya kayak kerasukan ya? Bayangkan, coy. Woi, minggir, boy. Eh, kurang ajar emang ya keluar dia. Ih, kurang ajar emang makhluk ini ya. Belum pernah disembelih kayaknya. Ini matanya kerasukan lagi, please lah ya. Eh, karena kamu keluar, kamu harus mati, coy. Bodoh amat, di depan teman-temanmu kamu harus mati ya. Iya, iya. Bayangkan. Oke, ini kenapa lagi menyendiri ya. Oke, udah saya ambil ini stone. Saya buat button. Nah, nah, kok nggak bisa ini, boy? Oh, itu cesilet apa dah? Cesilet bit dapat di mana, boy? Ini dapat di mana, guys? Bukan atau bukan? Bukan Anto, bukan button ini. Cisilet bit ini dapat di mana sih? Sumpah saya nggak tahu dapat di mana, teman-teman. Ternyata saya salah, woi. Salah Anto, salah Anto. Salah. Salah, woi. Oke, teman-teman, ternyata pakai button tapi batunya harus dicisel. Saya nggak ngerti kayak apa caranya ya. Oke, dan mungkin kayak saya bakal ngobrol udah jam segini Anto, saya nggak bisa ngobrol Anto, dia bukanya sampai jam 1 doang ya. Lupa saya kan. Ya udahlah, saya ini dulu, saya mau beli ini dulu. Bang, beli, Bang. Saya mau beli ini dulu dah. Saya dapat seed, dapat carrot ya, lumayan nih. This is the best shop in the town. Oh, kita bisa beli seed di sini, Anto. Oh, ini udah seed autumn semua, teman-teman. Oh, kalau ini kita bisa langsung ya. Kita saya beli yang paling mahal aja, carrot ya. Carrot mahal nih. Saya beli 2, 3. Tapi perasaan di situ masih ada carrot loh, Anto. Oke, teman-teman, perasaan kita ini ya. Seingat saya, Anto, di sini tuh ada bartender, Anto. Kita bisa beli ini loh. Persen di sini ada air gratis, teman-teman. Seingat saya ya, setahu saya kita bisa minum air gratis, coy, di sini, coy. Oke, teman-teman, saya bakal coba tanam dulu ya. Nah, ini Anto, kita udah punya carrot, Anto. Udah dari lama kita punya carrot ternyata. Oke, teman-teman, Anto, Anto siram, Anto, bantuin aku siram, Anto. Nah, ini Anto, kan ini di sini carrot semua dulu nih. Ini carrot ini kalau kita dapatin lumayan, Anto. Oke, saya bakal siram yang di dalam ya, teman-teman.
Ini tuh carrot semua, ini banyak banget carrot di sini, coy. Oke, mungkin kayaknya ini saya bakal coba skip aja ya. Dan ini autumn ini musim gugur, jadi nggak ada hujan ya. Jadi kita harus siram mulu tiap hari nih, coy. Oke, guys. Anto udah beli ini, dan kalau kita klik kanan nanti dia ada informasi untuk tanamannya, coy. Kalau ini nggak ada ya? Saya nggak tahu Anto ini, Anto ambil Anto. Nggak tahu Anto beli berapa itu, menan. Ya udahlah, kita tidur dulu Anto, tidur dulu Anto. Saya belum ada jual-jual barang hari ini, teman-teman, karena ya itu. Oke, saya bakal coba tidur dulu ya. Oke, sekarang udah jam 6 Anto. Oh, tapi ini lumayan tumbuh loh Anto tanamannya. Nggak tahu ya, teman-teman, kayaknya saya bakal coba siram aja dah. Nggak tahu ini bakal tumbuh apa enggak ntar. Yang penting siram aja, coy. Oke, guys, saya lap gini, kenapa saya pusing ini demam panggung ya? Please, coy, please lah ya, please lah ya. Bodoh amat, teman-teman, saya bakal minum minuman beracun lah. Oke, teman-teman, saya bakal coba ngomong dulu sama yang peternakan ini. Mungkin kita bisa beli sesuatu ya sama dia, teman-teman. Wah, Mbak, mau beli, Mbak? Kalau ini dia bukannya subuh ya. Welcome to Celaki Clock Chicken Camp Shop. Bisa beli ayam, Anto. 1,5k mahalnya dah. Makanan ayam, ayam. Kayaknya kita jangan beli dulu dah, Anto. Later. Eh, Anto. Di kepalanya ada ayam di kepala, Anto. Ntar lu, Anto, aku beli ininya ya. Jadi kita bakal, saya yang bakal beli susu, terus saya beli tempat makanan, sama beli makanan ya, teman-teman. Oke. Oh, ini jatuhan, teman-teman. Wadaw. Wadaw. Nah, dan kita juga butuh inkubator sebenarnya, Anto, supaya kita bisa, kalau misalkan anaknya yang kecil ini. Eh, Anto, ayam kenapa ada di atas ini, Anto? Kocok. Ini ambil, Anto, ayam kayak apa taruhnya lagi? Mana dia? Jadi Spiderman, teman-teman, ayamnya. Ambil, Anto, ambil ayamnya. Oke, teman-teman, mungkin kita bakal ke kandang dulu, ke belakang sana. Nah, jadi di sini tuh kita harus kasih makan ya. Dan ayamnya juga beda, coy. Anto, mungkin kita taruh sini, Anto, karena ini masih ada yang kosong nih. Eh, jangan yang ini kegedean, yang ini aja yang kecil aja. Nah, lalu saya bakal coba taruh di sini. Nah, ini ada makanannya, Anto. Nah. Oh, bisa buat makan dia, Anto. Taruh, Anto. Nah. Tutup, tutup, tutup. Eh, ayamnya Anto kabur, kurang ajar loh. Nah. Kayaknya kita butuh ini lagi, Anto. Apa namanya? Eh, kita butuh tempat makanannya lebih lagi, Anto. Oke, teman-teman, jadi kita tunggu ini ya, carrot kita. Oke, ini saya punya carrot tadi ya. Mungkin saya ambil dulu di rumahnya Bamba tadi. Lalu saya bakal coba jual, coy. Semoga kita bisa dapat uang lagi ya. Ini barang saya nih. Untuk kita boleh ambil barangnya nggak, Anto? Ada bis smoker, Anto. Ambil aja, Anto, barangnya, Anto. Oke, guys, saya punya carrot 10. Mungkin saya bakal coba jual ya. Semoga besok dapat uang, coy. Oke, lalu kayaknya saya bakal coba buat chest dulu dah ya. Nah, jadi chestnya ini, Anto, untuk kamu beli tempat makanan lagi, Anto. Aku masih ada makanan sisa nih, jadi lumayan untuk ayamnya. Oke, guys, ini ayamnya WD lagi menatap dinding ya. Ngapain kamu keluar apa? Nggak bisa, woy. Please lah ya. Oke, saya bakal taruh medicine. Terus saya bakal taruh ini chicken thread. Woy, ayam, gak usah liat-liat, woy. Dilatin saya sama ayamnya ya. Eh, ini bisa nggak sih? Oh, ini ada ayam lagi, Anto. Kamu beli dua apa ayam, Anto? Oke, biarkan aja dia makan sendiri, Anto. Besok kita beli lagi, Anto, tempat makanannya, Anto. Ya, itu taruh di situ tempat makanannya. Bayangkan ayamnya. Ayamnya cium pantatnya, Anto, guys. Pare emang ayamnya ya. Eh, ayo, tidur. Anto, Anto, sini dulu, Anto. Aku ada punya makanan banyak nih, Anto. Eh, Bapak Fox, kemana kan Bapak Fox? Kok bisa keluar dia, Anto? Astagfirullahaladzim, Bapak Fox. Biarin aja. Udah dia capek kali dia di situ, teman-teman. Mau keluar dia ya. Biar dia keluar. Eh, Anto, tidur, Anto. Eh, itu udah kita siram belum? Nanti belum disiram lagi. Oh, udah, deng. Ayo tidur. Eh, ini apaan lagi nih ya? Lumayan ini, teman-teman. Ada tai ya, bisa kita taruh sini. Nah, duit saya ada 1.680. Lihat besok dapat berapa ya. Oke, teman-teman, menurut saya, dapat 2.200 lah. Lumayan banyak nih. Kalau ayam itu ini ya, teman-teman, datangnya pagi ya. Menurut saya game ini seru banget, coy. Lebih seru daripada Minecraft biasa karena ini ngingatin saya sama ini ya. Harvest Moon, coy. Dan saya suka banget game Harvest Moon dulu. Jadi saya bakal coba main ini. Mungkin saya bakal beli tempat makanan dulu lagi ya. Inkubator ini sebenarnya bagus, Anto, kalau kita beli, Anto, inkubator, Anto. Jadi inkubator itu kayaknya gunanya untuk kalau misalkan untuk telur ya, teman-teman. Jadi supaya bisa menetas telurnya gitu. Jadi kita gunain inkubator, coy. Oke, ini dia, teman-teman. Saya bakal siram dulu ya. Oke, ini kayaknya yang di sebelah nggak tumbuh, Anto. Bener, Anto, nggak tumbuh dia, Anto. Kayaknya ini nggak bisa tumbuh ya, teman-teman, karena ini saya dapatnya dari Minecraft, bukan dari seed.
Ya, jadi kayaknya udahlah kita hancurin aja nih ntar Anto buat supaya kita bisa buat itu ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita nggak cuma bisa jual tanaman, tapi sekarang kita juga bisa jual ayam, coy. Ayamnya ngapain lagi itu, bayangkan. Wah, apa ini Anto? Woi Anto, dia suka Anto. Oh, dia bisa kawin gak nih kalau saya kasih makan berdua ini? Nggak tahu ya teman-teman. Saya kasih chicken tray tadi ya. Wede. Kita. Oh, kalau di Harvest Moon dulu anjingnya suka digituin loh teman-teman. Dia kalau diambil terus dilempar, dia nanti dapat love love loh. Kalau di Harvest Moon ya. Saya nggak tahu di sini, coy. Oke, karena saya udah punya uang lumayan banyak, kayaknya saya bakal beli tanaman lagi, coy. Harusnya hari ini kita jalan-jalan teman-teman, karena saya udah buat rumah PRT ini, rumah PRT baru sama ini. Jadi kita lebih baik saya telusuri yang ini dulu, coy. Nggak enak jalan-jalan karena masih ada yang bisa ditelusuri ya. Mungkin nanti kalau misalkan udah nggak ada lagi apa-apa, nanti baru kita bakal coba ke tempat lain, coy. Oh, nyanto medakin, ini nyanto medakin. Kita bisa beli kendaraan, Anto. 1000 ada. Ada sepeda deh. Saya beli nggak ya? Ah, nggak ada gunanya tapi, guys. Tapi beli aja lah. Bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat. Anto. Anto, kemana, Anto? Anto, kemana, Anto? Anto, kemana, Anto? Please lah. Oh, kalau kendaraan di air bisa mati ya? Anto, Anto, aku naik sepeda nih, Anto, bayangkan. Sepal mau beli seat lo. Eh, jangan, Anto. Rusak, rusak. Ih, Anto, rusak di sepeda aku, dirusakin ya. Wajar kamu, Anto. Parah, Anto, temen-temen. Udah beli 1000 mahal ini, Anto. Wah, Anto kurang ajar ini ngambilin seat terus dijual sendiri ya. Sempakku udah emang, Anto, ya. Enak ini, temen-temen, lebih cepat jalannya ya. Anto, itu tanaman siram dulu, Anto. Oke, temen-temen, saya taruh dulu di sini ya. Lumayan, besok pagi bisa dapat 8000 lagi nih kayaknya. Wow, Bapak Fox nih, santai Bapak Fox. Wow, parkir lu sini kita. Mantap, Bang. Oke, saya bakal coba ngomong sama ini. Anto, jangan dulu, Anto. Ya, Anto tidur, temen-temen, kocak. Aku baru mau ngomong sama ini. Ah, pare emang, Anto, ya. Wow, uang saya 7000, woy. Bayangkan, ku beli nasi goreng, ayam goreng, campur aduk. Wah, ada butter nih, bisa kita ambil gak ya? Ambil aja, bodo amat, temen-temen, punya orang. Saya ambil dah. Ini kayaknya bisa buat ini loh, apa ya? Kayak makanan gitu. Mentega ya. Nah, saya sisain 4 tuh. Bye-bye. Udah maling kabur, guys. Oke, ini mbak-mbak di sini mana, Anto? Libur apa di hari ini? Nggak ada, dia nggak jualan ayam ya? Ini Bapak Fox lewat-lewat mulu ya. Ini kenapa nggak tumbuh-tumbuh, Anto? Tanamannya. Oke, teman-teman, ternyata bakal tumbuh 4 hari lagi lamanya, Anto. Mending kita lihat ayam kita, Anto. Bodoh, ayamnya lagi ngapain ini, woi? Wah, ayam, jangan melihat dinding coba ya. Wah, suka dia kan teman-teman dilemparkan. Oke, guys, dia I love this place, isn't it wonderful, Mr. Fox? I hope I get stay here for a longer. Oh, hello, sorry I didn't see you there. I was never mind. Welcome to my. Wah, dapat aku, Anto. Dapat large edge. Ah, keren, Anto. Dia nggak jualan, dia bosan kayaknya di rumah ya. Dia jalan-jalan keluar, teman-teman. Mantap, mantap. Anto, aku dapat telur yang gede, Anto. Kita harus beli inkubator ini, Anto. Nggak bisa taruh di sini. Coba kita beli inkubator, Anto. Saya dapat telur ya. Bayangkan, coy. Luar biasa. Wah, Anto, Anto tidur, Anto tidur, Anto. Besok kita langsung beli inkubator ini. Langsung masuk kayak bos sepeda ya. Sepeda ya, bawa ke rumah, bodo amat, woy. Woy, mbak, saya mau beli inkubator ini. Kamu udah beli apa, Anto? Mantap, Anto, Anto. Langsung, Anto. Buruan, Anto. Buruan, buruan, buruan. Saya udah kesabarin, teman-teman. Ini kenapa lagi nih? Udah apa, Anto? Minggir lu, Anto. Minggir lu, Anto. Kok nggak bisa, Anto? Terus ini buat apa, Anto? Untuk apa sudah itu, Anto? Kita ditipu, Anto. Kok bisanya kecil doang ya? Anto, kok nggak bisa taruh di pasir ini, Anto? Oke, guys. Jadi di sini sekarang kita punya dua ini ya. Punya dua ayam dan dua... ayamnya senang, teman-teman. Diangkat-angkat ya. Ini sisa dua ya makanannya mereka. Nggak apa-apa. Ini kayaknya bahaya dah, dia bisa loncat ntar nih. Oke teman-teman, kayaknya saya bakal coba beli seed dulu ya. Saya beli tanaman-tanaman dulu, coy. Oke, ini saya bakal coba buat ini dulu dah. Uang saya ada banyak kan teman-teman. Saya kayaknya nggak usah beli tanaman dulu kali ya. Oke guys, mungkin kayak saya bakal beli animal ranch aja kali ya. Nah, karena kita butuh, coy. Oke guys, ini dia udah. Seingat saya teman-teman, setahu saya di sini tuh kita bisa upgrade. Upgrade ini ya teman-teman. Upgrade apa namanya? Upgrade senjata, maksudnya upgrade yang lain-lain. Jadi kita bisa lebih cepat, coy. Jadi misalkan kita ngambil ini bisa lebih cepat, terus kita nyiram bisa lebih cepat, semuanya bisa lebih cepat, coy. Tapi mungkin nanti kita harus bangun apa dulu gitu, saya nggak tahu ya. Guys, sepeda aku mana ya?
Anto, sepeda aku mana, Anto? Hilang sepeda saya, teman-teman. Kayaknya ada begal ini, di begal sepeda saya, please lah ya. Bayangkan. Oke, teman-teman, ayamnya suka dilempar. Ini sama kayak refreshment, coy. Jadi kalau dilempar senang ya anunya, hewannya. Kalau domba nggak bisa dilempar, coy, kegedean. Oh, ini sepeda saya di sini. Astagfirullahaladzim. Oke, guys, saya udah bisa beli ini nih, blueprint animal ranch. Mungkin guys saya bakal coba taruh, Anto. Anto, sini dulu, Anto. Bantuin aku hancurin rumah, Anto. Buruan. Kita bakal hancurin rumah yang ini, Anto. Rumah nggak berguna ini, nggak ada penghuninya ya. Kita bakal hancurin, teman-teman. Mungkin saya bakal skip, nanti langsung saya pasang ya. Oke, guys, ini dia udah ya. Mungkin saya bakal taruh di sini. Nah, saya lihat dulu, coy, apakah udah pas sebelah-sebelahnya. Kayaknya udah pas ya. Ya, kayaknya udah pas ini. Saya bakal langsung aja shift klik kanan. Oke, nanti si abang-abangnya langsung datang ya, teman-teman. Abang-abangnya, woi. Ya, jadi kita tinggal tunggu abang-abangnya datang. Nanti abang-abangnya buat, coy. Nah, dan kalau di harvest moon biasa itu, kita bisa nikahin orang-orang yang ada di sini ya, penduduk-penduduk di sini. Nggak tahu kalau di sini bisa apa enggak. Ya, teman-teman, mungkin kayaknya untuk episode kali ini kita bakal stop di sini aja. Yang penting kita udah buat kandang ayam. Mungkin berikutnya kita bakal coba belanja domba-dombanya ya, karena itu untuk, nggak tahu animal ranch itu untuk apa, untuk domba-domba atau apa, saya nggak tahu. Kita bakal coba besok, coy. Episode berikutnya maksudnya. Oke, sob guys, mungkin segini aja loh untuk episode kali ini. Abangnya lagi kerja tuh ya. Kalau kalian suka, seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya. Atau berenang ya. Oke, guys, jangan lupa juga nonton saya live stream setiap hari di Gamely jam 2 siang ya. Langsung tonton, coy, tiap hari pokoknya.